Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wa, wa sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa salatu wa salamu ala malla nabiya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu amma ba'du. A'udhu billahi rajim. Ya ayuhal ladhina amanut takullahu al-tanzir nafsumma qaddamat liqad. Wataku Allah, bima Sahabat pendengar yang berbahagia, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan segala anugerah, teman, -teman anugerah iman dan Islam, dimana tidak semua orang dapat merasakannya. Tentu kita bersyukur, termasuk orang-orang dikendaki Allah untuk memperoleh hidayahnya. Salam salam semoga terlimpah kepada junjung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meletakkan dasar-dasar keimanan kepada Allah dan menjelaskan kepada umatnya tata cara datang sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sahabat pendengar, bulan suci Ramadan hitungan jam saja segera meninggalkan kita. Selalu kita nanti-nantikan kedatangannya, setiap orang yang beriman dan berharap hidup kehidupan di akhirat. Jika para selapus soleh merasa bersedih dan kehilangan kepergian bulan Ramadan, mereka bersedih karena mereka tidak ada jaminan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Sampai itu mereka menangis khawatir jika amal ibadahnya selama Ramadan ini diterima, tidak diterima. Karena itu mari kita bersama-sama muhasabah menilai amal diri kita sendiri selama ini apakah sudah pantas untuk kita jadikan modal menghadap Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asal ayat 18 yang tadi saya bacakan. Muhasabah hitung amalan yang selama ini telah kita lakukan merupakan cara orang bijak untuk mengetahui kekurangan yang ada. Itu muhasabah akan menghindarkan seseorang dari takabur, sombong merasa dirinya telah banyak menumpuk pahala, padahal bisa saja di sisi Allah tidak ada nilai sedikit pun pendengar yang berbahagia, satu tujuan ibadah puasa adalah untuk mencapai kesucian hakiki. Kesucian itu tidak akan dicapai oleh mereka yang melaksanakan ibadah puasa tidak hanya untuk menahan lapar dan dahaga. Akan tetapi puasa yang mampu mengekang keinginan-keinginan kotor, nafsu yang setiap saat bergejolak, hati bersih perilaku selalu terkoncor serta terarah kepada hal-hal yang positif. Itu orang semacam inilah yang pada hakikatnya berhak untuk bergembira di hari hari fitri nanti dan merekalah orang-orang yang menggapai predikat takwa sebagai disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Pendengar yang berbahagia, Satu ciri puasa kita diterima Allah sebagaimana dikatakan oleh ulama adalah terlihat dari kondisi ibadah kita setelah Ramadan. Apakah bisa bertahan atau meningkat atau sebaliknya kita terjerumus pada sebuah keterpurukan jiwa dan perilaku. Oleh karena itu, orang yang sukses dalam berpuasa dalam mereka yang susah mensucikan jiwanya dan selalu berusaha membersihkan dirinya dari dosa sehingga ketika ia berjumpa kepada Allah dalam keadaan tenang tanpa sedikit pun ragu atau khawatir bagaimana yang dipirmakan Allah dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 Hai jiwa yang tenang kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rela lagi diredoinya maka masukkanlah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Semua itu berhasil jika kita bisa menjaga keistikamaan dalam amal ibadah sampai ajal kematian menjemput kita dengan predikat husnul khotimah. Sahabat pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan kita dapat mengakhiri puasa tahun ini dengan baik dan sempurna. Mashrum minallahu wa patum karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.